Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqatta'ah من الذهب والفضة والخليل والمساومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق Allahul Aliyyul Azim. Ya, sama-sama kita hormati para orang tua kita, para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, teristimewa kawan-kawan forum pemuda remaja masjid Raya Pekan Baru yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu bertatap muka dan kajian anak muda yang rutin kita laksanakan sekali dalam sepekan. Dalam catatan saya dalam semester ini adalah pertemuan ketiga dengan saya. Di Agustus kita sudah membahas terkait dengan motivasi menikah. Yuk kita nikah. Pada September kita bercerita tentang kemanakah akan kulabuhkan hati ini. Masih mencari-cari. Yang pertama motivasi menikah. Kalau selama ini masih takut menikah, maka dengan materi Agustus insya Allah kalaupun tidak hilang minimal berkurang rasa takutnya. Ketika September sudah mulai mengarah siapa yang akan menjadi tujuan ending dalam perjalanan hidup. Lalu naik lagi level di Oktober kita akan bercerita, judul kita Oktober ini luar biasa, Aku Telah Memilihmu Untuk Diriku. Mudah-mudahan tema ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Bersolat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang nantinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sahabat pada mari insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang yang ingin membangun rumah, maka sebelum mendirikan rumah tempat tinggal, maka segala persiapan akan disiapkan. Mulai dari lokasi di mana kita akan mendirikan rumah, kemudian di mana nanti akan kita beli bahan bangunan, siapa nanti akan mengerjakan, sampai gambar rumah sudah selesai padahal rumah belum dibangun. Apa maknanya? Kalau rumah saja akan kita tempat tinggali di dunia, harta di dunia, tempat berkumpul dengan keluarga yang sifatnya hanya duniawi semata, maka begitu persiapan kita luar biasa. Maka tentu ketika kita bercerita tentang rumah tangga berkeluarga, yang ini tidak hanya perkara dunia saja, bahkan keluarga luar biasa. Masya Allah, keluarga adalah tempat di mana seseorang akan kembali ketika ada persoalan-persoalan dihadapi, baik itu dalam pekerjaan di kantor. Maka ketika lelahnya perjalanan mencari rezeki dari pagi, siang, malam, kemana mereka kembali? Keluarga. Maka kalau keluarga salah setting sejak awal, maka kita akan tersiksa dalam seumur hidup. Keluarga harapan kita Tidak hanya persoalan kebahagiaan kita dengan istri, tapi bagaimana kelangsungan generasi anak cucu kita. Bagaimana nanti yang akan kita tinggalkan generasi-generasi yang kuat secara mental, kuat secara ekonomi, dan kuat secara religius, sehingga mereka tidak tergantung selalu kepada kedua orang tua, tapi jadinya mereka ini tentu bagaimana peran kedua orang tua. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan keluarga, maka tentu tidak lepas dengan istilah yang kita sebut dengan cinta. Maka kalau kita bercerita tentang cinta, paling tidak ada 3 unsur yang terdapat dalam cinta. Yang pertama, cinta itu identik dengan keindahan. Yang kedua, cinta akan menimbulkan energi atau semangat. Lalu yang ketiga, cinta akan mengeluarkan pengorbanan. Maka sebetulnya berapa banyak orang yang keliru dalam memahami cinta. Cinta sebetulnya bisa memberikan efek positif, dan tidak jarang banyak pemuda yang salah jalan karena memahami cinta, salah dalam memahami cinta. Maka kalau kita lihat unsur dari cinta, paling tidak ada 3 ini. Yang pertama, cinta ini mesti identik dengan keindahan. Maka kalau kita lihat dalam perspektif agama, bagaimana Islam memberikan rambu-rambu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang manusia itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala identik dengan rasa cinta. Syahwati minan nisa, cinta kepada perempuan-perempuan. Maka yang namanya manusia sudah menjadi fitrah. Yang namanya laki-laki suka kepada perempuan, dan sebaliknya perempuan juga suka kepada laki-laki. Maka sesungguhnya cinta itu adalah identik dan fitrahnya manusia. Maka kalau ada manusia tidak memiliki rasa cinta, maka dia keluar sebagai fitrahnya manusia. Maka saya ulangi, cinta itu identik dengan keindahan. Lalu bagaimana kalau kita lihat dalam pandangan Islam? Kalau orang sudah cinta dengan agama ini, maka semuanya terasa indah. Salat itu akan terasa indah, puasa itu terasa indah, haji itu terasa indah, dan ibadah-ibadah itu terasa indah. Kenapa dia merasa indah? Karena memang kita sudah terlanjur cinta kepada agama ini. Orang tidak akan merasakan indahnya ibadah ketika dia tidak cinta dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Layaknya seorang pemuda yang cinta kepada seorang gadis, maka apapun yang terkait dengan seorang gadis maka akan terlihat indah. Suaranya indah, senyumannya indah, tampangnya indah, walaupun semua orang mengatakan dia itu jelek. Maka bisa jadi karena indah orang jatuh cinta, atau karena jatuh cinta semuanya akan menjadi indah. Maka lagi-lagi Islam memberikan rambu-rambu bagaimana kita memahami dan memaknai cinta. Maka cinta yang pertama identik dengan keindahan. Segala sesuatu yang kita sudah cinta, kalau sudah cinta dengan agama ini, maka semuanya akan menjadi indah. Yang kedua, kalau sudah cinta akan menimbulkan energi dan semangat. Begitu juga dengan agama ini. Layaknya seorang pemuda yang senang jatuh cinta kepada seorang gadis, maka akan menimbulkan energi. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan sesuatu yang itu diminta oleh orang yang kita cintai. Jangankan memberikan sesuatu yang kita mampu, bahkan ketika ia meminta sesuatu yang sesungguhnya kita tidak mampu, akan kita usahakan. Itulah cinta. Begitu juga ketika signifikan dalam perspektif agama Islam. Maka ada semangat energi ditimbulkan ketika cinta itu ada. Maka masjid, berapa banyak orang yang menganggap jarak 1 kilometer itu jauh. Sementara berapa banyak orang yang menganggap masjid itu jaraknya puluhan kilo, itu dekat. Kenapa? Ada energi di situ. Maka kalau orang sudah cinta kepada agama, layaknya seorang pemuda yang senang jatuh cinta kepada anak gadis. Jangankan Allah minta sesuatu yang kita mampu, Allah minta sesuatu yang sesungguhnya secara fisik kita tidak mampu, maka akan kita usahakan. Lalu yang ketiga, ketika sudah indah cinta itu, lalu kemudian menimbulkan energi, maka yang terakhir mesti ada pengorbanan. Tidak ada cinta kalau tidak ada pengorbanan. Maka orang bilang, kalau memang siap bercinta, siap berkorban. Kalau tak mau berkorban, jangan bercinta. Maka tidak ada cinta tanpa dengan pengorbanan. Maka cinta ini mesti didudukkan. Karena kalau cinta ini tidak duduk, berapa banyak orang yang jalannya itu sesat. Tapi karena mengatasnamakan cinta, banyak anak-anak muda yang terjerumus. Yaitu perkara-perkara dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu kembali kita ke dalam rumah tangga tadi. Kalau sudah rumah saja tempat tinggal kita di dunia, segala persiapan akan kita persiapkan. Apatah lagi dalam rumah tangga yang tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan doa kita mudah-mudahan ketika yang sudah menikah diberikan Allah kesempatan sama-sama panjang umur, sama-sama bisa membesarkan anak, bisa bersama di dunia, tertawa di dunia, berbahagia di dunia, hendaknya bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak dan istri kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kriteria kita? Ketika dulu Agustus jadwal kita kajian anak muda dengan tema nikah yuk. Kalau saat itu masih takut dalam menikah, maka takutnya berkurang. Ketika September saya sampaikan tadi, judul tema kita adalah kemanakah hati ini berlabuh. Sudah nampak bayangan kemana perempuan yang akan kita tuju, siapa laki-laki yang akan kita terima kalau kita perempuan. Maka saat ini kita akan bercerita bagaimana kriteria pasangan hidup idealnya dalam pandangan Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ayat-ayat, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kriteria pasangan hidup, maka perempuan itu lebih sedikit banyak ketimbang laki-laki. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tankiul mar'atu li arba', kebanyakan perempuan itu dinikahi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Banyak antara redaksi hadis ini yang secara teks berbeda, tapi maknanya sama. Ada hadis menyebutkan yang pertama itu adalah lijamaliha, ada hadis yang menyebutkan maliha. Maka teksnya berbeda tapi maknanya sama. Yang pertama diantaranya kriteria perempuan menjadi pilihan orang-orang dulu diantaranya adalah karena cantiknya. Lagian siapa juga diantara kita yang pengen menikah dengan perempuan yang tidak layak kita bawa undangan. Walaupun cantik itu relatif sebetulnya, tapi kebanyakan perempuan itu dinikahi diantaranya adalah karena kecantikan. Tapi Islam tidak membatasi mesti cantik itu mutlak. Karena cantik lagi-lagi fisik, dan fisik ini bisa saja menipu. Apalagi dengan zaman yang luar biasa canggih ini, orang bisa operasi plastik, yang hidungnya dari pesek bisa jadi mancung, yang telinganya lebar bisa menjadi standar, yang matanya besar bisa menjadi sipit. Lalu maknanya apa? Fisik ini sifatnya menipu. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya, maka lewatlah seseorang secara kasat mata dia ini orang kaya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatku, apa yang bisa engkau simpulkan dari laki-laki pemuda yang berjalan itu? Maka kata sahabat, ini orang kaya Kalau dia datang meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia ini bercakap, pasti didengarkan. Kalau dia ini meminta sesuatu, pasti dikabulkan. Kenapa orang kaya? Karena memang secara fisik kita bisa membedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Belum kita lihat kendaraan dia lagi, Pak. Baru jalan dia, jalan orang kaya itu beda dengan orang miskin. Berselang waktu, lewat pelaku pemuda yang secara fisik dia itu orang miskin. Maka Rasulullah kembali bertanya kepada sahabat, "Ya sahabat, bagaimana pendapatmu tentang pemuda yang lewat itu?" Maka kata sahabat, "Ini orang miskin ya Rasulullah. Kalau dia datang melamar anak gadis, pasti tidak diterima. Kalau dia bercakap, pasti tidak didengarkan. Dan kalau dia nanti meminta sesuatu berurusan, pasti tidak dikabulkan." Apa maknanya orang miskin? Maka saat itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ya sahabat, sesungguhnya pemuda yang kedua datang itu jauh lebih baik daripada pemuda yang pertama datang." Apa maknanya? Fisik bisa saja menipu. Maka Islam boleh kita membuat kriteria calon istri itu mesti cantik, tapi cantik tidaklah mesti mutlak, dan itu menjadi urutan pertama. Bisa jadi, apalagi zaman sekarang, bahkan orang kita tunggul di ladang, kalau dibelikan baju yang mahal, didandankan bedak yang mahal pun cantik, apalagi manusia. Tapi lagi-lagi fisik itu bisa saja menipu. Maka wajar seorang laki-laki memberikan kriteria pasangan hidup mesti cantik. Karena menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara kriteria pasangan hidup itu adalah ketika menarik dilihat mata. Karena memang fitrah manusia itu adalah identik dan keindahan seperti saya sampaikan tadi. Maka wajar seorang laki-laki mesti cantik, tapi ingat, cantik tidaklah mutlak, karena bisa saja cantik itu akan menjerumuskanmu. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Jangan engkau nikahi perempuan karena cantiknya, karena cantik itu bisa mendatangkan fitnah bagimu. Jangan kau nikahi perempuan karena hartanya, karena biasanya perempuan yang hartanya lebih banyak daripadamu akan menimbulkan rasa sombong. Tapi nikahi perempuan karena agama dan akhlaknya, karena di situ engkau mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman." Masya Allah. Sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau iman kita kurang-kurang, maka bumerang bagi kita memiliki pasangan yang cantiknya di atas rata-rata. Maka oleh sebab itu di antara kriteria kita suami istri, pasangan hidup, dia ada syarat itu untuk khusus laki-laki, ada kriteria itu khusus untuk perempuan, tapi ada kriteria yang laki-laki mesti dimiliki, yang perempuan mesti dimiliki. Apa di antara kedua-duanya mesti dimiliki? Mesti sakufu. Sakufu itu bermakna adalah selevel, sebanding, sewazan. Apa maknanya? Kalau kita tidak terlalu ganteng, maka jangan cari istri terlalu cantik. Dan kiranya kalau kita ini memang cukup ganteng, maka jangan cari istri terlalu jelek. Karena kalau kita nih ganteng di atas rata-rata, lalu punya pasangan hidup yang jauh di bawah kita, itu nanti akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga, walaupun itu tidak mutlak. Sehingga kita laki-laki berangkat dari rumah curiga istri kita luar biasa. Pada jelas kita kajian, kita datang ke masjid, dalam bayangan dia, kita nih pergi kemana-mana dengan perempuan lain. Karena memang dalam bayangan dia, di tekonya foto kita ganteng di atas rata-rata, bercermin dia di situ, memang wajah dia di bawah standar, maka PD dia akan berkurang. Kalau PD dia berkurang, maka kecurigaan akan terus muncul. Begitu juga dengan kita laki-laki, sadar diri sedikit lah, walaupun fisik itu adalah relatif saja. Ganteng kata orang, cantik kata orang, belum tentu cantik kata kita. Makanya selera kita tuh berbeda-beda. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai selera kita disama, saya pengen dengan wanita yang kriteria itu saya, ternyata semua mata orang pun sama dengan yang saya tuju, pendapatan, beda pendapat atau maknanya, itulah nanti akan menjadikan kita saling membutuhkan. Sehingga cantik kata saya tuju perempuan yang saya tuju, bisa jadi yang saya tuju tidak menjadi kriteria antum. Dan antum itu jantan untuk perempuan yang lain. Kalau mata kita sama, perempuannya sama, maka perempuan lain tidak kebagian. Maka cantik itu penting, tapi tidak mutlak menjadi final. Berapa banyak orang yang katanya cantik tapi rumah tangganya hancur. Berapa banyak orang yang mengatakan penampilannya biasa saja tapi dia bahagia. Sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah maliha, harta benda. Tapi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kita menikah dengan orang yang cantik orientasi kita, maka siap-siap kita kecewa. Kenapa? Itu saya sampaikan tadi. Kalaulah sudah level kita jauh berbeda, maka nanti akan muncul konflik di tengah-tengah keluarga. Kemudian kalau kita menikah orientasinya itu adalah harta benda, biasanya orang sombong ini karena harta benda. Banyak faktor buat orang sombong, di antaranya adalah ilmu. Maka tidak sedikit orang semakin hebat, semakin tinggi pendidikan, maka sombong semakin bertambah. Apalagi membuat orang sombong harta benda. Dulu ketika dia miskin, sering kumpul dengan kita, ngopi dengan kita, bagi cerita dengan kita. Kenapa? Secara ekonomi kita ini sama, bahkan dia lebih parah daripada kita. Tapi ketika karirnya mulai menanjak, pekerjaannya mulai mapan, pendapatannya lebih daripada kita, maka di situ kita melihat kawan ini betul-betul kawan atau lawan. Maka kalau ada orang yang secara ekonomi sama dengan kita, baik dengan kita, perempuan juga begitu. Ketika ekonomi dia biasa saja, bahkan hampir-hampir sama dengan kita, baik dia dengan kita, itu biasa saja. Apa yang mau dia sombongkan? Tapi ketika ada perempuan hartanya lebih daripada kita, cantiknya lebih daripada kita, lalu dia tetap menerima kita apa adanya, itu luar biasa. Jangan lepaskan kalau bertemu dengan perempuan atau bertemu dengan laki-laki seperti ini. Karena memang mencari pemuda yang jomblo, yang hatinya terkait di masjid, di akhir zaman itu semakin susah. Bercerita tentang generasi, orang akan terus ada yang melanjutkan generasi ini, ada yang mati, ada yang hidup. Yang dulu anak-anak sekarang sudah punya anak, yang dulu kecil sekarang tumbuh remaja. Maka kita tidak akan kekurangan stok laki-laki dan perempuan kalau orientasi kita hanya pasangan hidup saja, hanya suami kalau kita perempuan, hanya istri kalau kita laki-laki. Tidak ada yang perlu kita risaukan, pasti ada. Tapi kalau orientasi kita adalah agama, akhirat, pasangan hidup yang bisa sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan. Karena ketika kita melihat kajian di masjid, perempuan kalau kita lihat itu kalau tidak anak-anak betul, pasti ibu-ibu yang sudah punya anak. Yang gadis-gadis itu jarang kita lihat. Anak bujang begitu. Siapa isi masjid? Bapak-bapak kita yang sudah punya anak, punya cucu, dan bahkan punya cicit. Kalau tidak mereka isinya siapa? Anak-anak yang usia SD. Karena di rumah tak ada kawan bermain, di masjid sembahyang ada kawan bermain. Di antara itu motivasi mereka datang ke masjid. Makanya kalau ada anak muda yang seleranya masih tinggi, darahnya masih mengalir kencang, cita-citanya masih tinggi, tapi terpaut hatinya ke masjid, ini baru luar biasa. Maka perempuan-perempuan yang bertemu dengan laki-laki remaja masjid, aktif ke masjid, aktif di kajian muda, ada kesempatan, jangan berlama-lama. Karena nanti memang jodoh itu tidak akan kemana, tapi saingan di mana-mana. Ya, ini mesti disampaikan. Oleh sebab itu, mencari wanita tidaklah terlalu susah, tapi mencari perempuan yang akan siap menjadi ibu anak-anak kita itu luar biasa. Memang proses kita berbeda-beda. Ada prosesnya itu cukup lama, butuh perjuangan, butuh kesabaran, waktu yang panjang. Tapi kalau Allah ingin memudahkan, maka mudah semuanya. Maka oleh sebab itu, berapa banyak orang yang hanya kenal 3 hari, bertemu keluarga besar, tunangan, langsung nikah. Dan berapa banyak orang yang menghabiskan waktu betul-betul berjuang. Setahun tidak ada jawaban, 2 tahun tidak ada jawaban, sampai akhirnya dapat jawaban juga, walaupun jawabannya ditolak. Terkadang kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita anak masjid, rajin datang ke masjid, lalu kita berharap diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hampir-hampir bertunangan lalu gagal. Allah tunjukkan perempuan ini tidak baik. Lalu terkadang kita mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, aku betul dosa ini ya Allah. Sejak kecil anak-anak aku aktif ke masjid, aktif di Fodawara, kajian aku selalu datang, sembahyang tak pernah tinggal, puasa selalu aku kerjakan. Ketika aku yakin menetapkan diri untuk menikah ya Allah, Engkau temukan aku dengan perempuan secara fisik aku suka ya Allah, secara pendidikan aku suka ya Allah, secara harta benda di orang mampu ya Allah. Lalu kenapa ketika aku ingin bertunangan ya Allah, Engkau tunjukkan keburukan dia ya Allah. Apa salahku ya Allah?" Sebetulnya Allah ingin menyelamatkan kita. Engkau ini anak baik, Engkau ini adalah imam yang baik, maka Allah tak redho kita bersatu dengan perempuan-perempuan yang sebetulnya itu tidak layak dipersatukan dengan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak ketika Allah berikan kepada kita ujian, musibah yang kita anggap Allah itu sedang menghukum kita, padahal Allah itu memberikan kejutan-kejutan kepada kita. Makanya usaha itu kerja kita, tapi jawaban itu adalah mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kejutan-kejutan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itulah rezeki yang tidak terduga. Berapa banyak orang yang berusaha hasilnya nol, berapa banyak usahanya biasa saja, tapi Allah kabulkan itu. Apa maknanya? Memang usaha itu penting, tapi usaha kerja kita tidak ada kaitan dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan Allah kepada kita betul-betul kejutan-kejutan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita orientasinya fisik wajar, tapi tidak mutlak. Kalau kita mencari perempuan pasangan yang mesti memiliki harta benda, itu wajar. Kalaupun kita mencari perempuan yang dari nasabnya baik, terjaga, jadi memang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah ayahnya Abdullah dengan Siti Aminah, 3 hari ayah Nabi menikah dengan Siti Aminah, maka ayah Nabi mendapatkan perintah dari ayahnya untuk berdagang ke negeri Syam. Kira-kira kalau kita habis nikah 3 hari nikah, diperintah ayah kita untuk berdagang keluar daerah, berpisah dengan istri kita yang 3 hari baru menikah, kira-kira kita sanggup nggak? Nggak sanggup. Mau kita dengan syarat istri kita ikut, tapi Abdullah tidak. Di bulan berikutnya, alhamdulillah Siti Aminah mengandung itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Abdullah sudah mengajarkan kepada Nabi bagaimana taat kepada kedua orang tua. Makanya Nabi lahir dari nasab yang terjaga. Nabi lahir dari keturunan yang taat kepada ayahnya. Bayangkan. Maka bibit, maka cinta tadi bagaikan embun, kata ahli cinta. Kalau dia turun ke tanah yang subur, ditanam bibit yang subur, maka menghasilkan buah yang manis. Tapi kalau embun ini jatuh kepada tanah yang gersang, tidak diperhatikan, maka tidak akan memberikan apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayahnya berdagang ke negeri Syam, 2 bulan Aminah mengandung Rasulullah SAW, ayahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Allah tidak mengizinkan Nabi bertemu dengan ayahnya untuk menghindari dosa anak kepada kedua orang tua. Kan hari ini berapa banyak orang secara pendidikan tinggi tapi ayah tidak diperdulikan. Berapa banyak orang yang hari ini kaya raya tapi ayah dan ibunya tidak dipedulikan, maka keluarga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kalaulah kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kami berbakti ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ibumu. Memang surga itu di telapak kaki ibu. Tapi ingat, kunci surga itu tetap berada di ayah. Maka berapa banyak orang yang menghilangkan peran seorang ayah, ibu. Tapi sesungguhnya ayah juga memiliki peran yang luar biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kalaulah syarat perempuan ini mesti cantik, mesti memiliki harta benda, mesti memiliki dari nasab keturunan yang mulia, tapi yang tak kalah penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya. Karena kalau agamanya sudah zong, maka harta benda tadi, kecantikan tadi, nasab tadi tidak ada artinya sama sekali. Sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan waktu, insya Allah jodoh tidak bisa kita kejar. Jodoh itu layaknya mau mati. Kalau dia nanti akan datang, kita tidak bisa hindari itu. Berapa banyak orang yang katanya tak siap menikah, aku tak siap menikah. Bagaimana mungkin aku menikah dengan pekerjaan hari ini? Pekerjaan yang secara angka tidaklah begitu fantastis. Dalam bayangan dia, jangankan untuk menafkahi anak dan istri, untuk kebutuhan sehari-hari lajang saja terkadang minus. Maka ada rasa ketakutan untuk menikah. Tapi ingatlah, ketika kita berkeluarga, maka Allah akan berikan rezeki orang yang berkeluarga. Kadar rezeki orang berkeluarga itu beda dengan kadar rezeki orang yang sedang melajang. Orang yang suami istri belum punya anak, rezekinya beda ketika suami istri sudah punya anak. Ya, berapa banyak guru-guru kita, sahabat-sahabat kita berdasarkan pengalaman ketika di awal menikah, rumah mengontrak, gaji tidak cukup, kredit motor mesti dibayar, tapi hanya mereka hidup juga dengan kesabaran, saling mensupport, saling membantu, maka mereka keluar dari zona itu. Kalaulah memang takdir yang Allah berikan kepada kita baik, maka pasir di tangan akan menjadi intan kata orang Melayu. Maka nasib tidak bisa dikejar. Lagi-lagi kita hanya bisa berusaha, bekerja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal usaha kita ini dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan urusan kita. Berapa banyak doa kita yang tidak dikabulkan, Allah menunggu beberapa saat untuk doa ini dikabulkan. Karena kata Allah, ketika kita berdoa saat itu Allah belum mengabulkan, karena menurut Allah kita belum pantas mendapatkan itu. Sehingga Allah pending beberapa saat sampai kita siap untuk Allah kabulkan doa itu. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, tapi Allah mengganti doa kita itu dari sesuatu yang jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan yang menurut kita itu baik, ternyata kata Allah tidak baik. Maka sesungguhnya manusia yakin beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita. Bahkan di setiap musibah-musibah yang Allah berikan, berapa banyak hikmah dan manfaat yang kita terima. Akan tetapi terkadang kita tidak peka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Covid datang melanda, berapa banyak orang mengatakan adalah musibah, termasuk para ustaz, ceramah majlis taklim tidak ada. Akan tetapi dengan kesabaran, keikhlasan, berdoa, juga momentum untuk bermuhasabah diri. Kalau selama ini kita berceramah, mari kita sabar, ternyata berapa banyak ustaz yang tidak sabar ketika Covid datang. Jadwal semuanya di cancel, majlis taklim tidak boleh dilakukan. Saat itu baru dia tahu ternyata sabar itu tidak semudah ketika kita menyampaikan materi sabar. Akan tetapi dengan kesabaran, keikhlasan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, muncullah aplikasi Zoom Meeting, muncullah aplikasi Google Meet, sehingga ustaz-ustaz tidak berangkat dari rumah, akan tetapi bisa ceramah dari rumah. Hanya dengan di kamar, di depan kamera, orang tetap melakukan pengajian. Apa maknanya? Di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita, setiap musibah yang Allah berikan pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi terkadang kita tidak mau tahu tentang apa yang diberikan Allah. Kita fokus terhadap ujian dan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang sabar kita berkurang, syukur kita hilang. Kenapa syukur kita hilang? Karena memang kita fokus terhadap apa yang membuat kita berat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah fokus terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan yang luar biasa. Maka sebab itu insya Allah akan sampai masanya. Mudah-mudahan di generasi kita, di anak dan cucu kita akan melanjutkan perjuangan ini. Sehingga kalau hari ini kita masih sulit mencari pemimpin-pemimpin yang adil dan jujur, kita masih sulit mencari perwakilan rakyat yang adil dan jujur. Mudah-mudahan dengan kita yang saleh, bertemu dengan perempuan yang saleha, berkeluarga yang layaknya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan melahirkan anak-anak yang saleh dan saleha. Sehingga anak yang saleh dan saleha itu yang akan melanjutkan perjuangan kita. Mereka nanti akan menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Mereka akan menjadi wakil-wakil rakyat di masa-masa yang akan datang. Sehingga negeri yang kita rindu-rindukan sebagaimana negeri-negeri dulu seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, akan terulang kembali. Karena Islam ini jaya, tidak hanya sekedar wacana dan cita-cita kita bersama. Islam itu sudah pernah jaya. Nabi Muhammad itu sudah pernah menaklukkan kota Makkah dan kota Madinah. Maka kita hanya mengulang sejarah. Mudah-mudahan di anak kita, cucu kita, sejarah itu akan kembali berulang. Amin ya Rabbal Alamin. Selama penyampaian ini banyak mungkin bahasa yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada hadirin kami meminta maaf. Kesimpulannya adalah jangan takut menikah. Kalau ada yang bertemu sesuai dengan kriteria cantik penting, harta penting, keturunan penting, tapi finalnya adalah agama. Kalau agamanya baik, jangan ragu, jangan khawatir. Allah bersama kita. Tapi kalau kita tidak yakin Allah bersama kita, maka takut itu akan bertambah. Usia bertambah, maka ketakutan akan bertambah. PD kita di usia 25 tahun itu berbeda ketika usia kita sudah 30 tahun, bahkan 35 tahun. Kalau kita hari ini usia 25 tahun, kita masih bisa memilah dan memilih. Tapi nanti di usia 35 tahun, 40 tahun, tidak lagi. Daripada tidak menikah, akhirnya sebetulnya tidak masuk kriteria, akhirnya masuk kriteria. Fakta itu ya ulil absar, la'allakum turhamun. Assalamualaikum.